menyerangkan tentang keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam apa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha inna afdhal as-salawati indallahi azza wajalla salatul maghrib sesungguhnya paling utamanya salat wak, lima waktu di sisi Allah itu adalah salat maghrib. paling utamanya salat lima waktu di sisi Allah ada salat maghrib. wala Alasan kenapa salat maghrib itu mulia di sisi Allah karena tidak dikurangi sedikit pun atau satu pun baik bagi musafir ataupun mukim. Kalau kita bepergian ada namanya salat kosor. Salat kosor itu salat yang empat rakaat dijadikan dua. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang telah diterangkan di dalam kitab fikih. Lah, ada pun salat Maghrib, walaupun musafir. Jangankan yang mukim musafir, tidak diperkenankan untuk mengkosor Maghrib menjadi dua, enggak. Tetap Maghrib, tetap tiga rokaat. Enggak mungkin berkurang dari tiga rokaat. Karena itu dianggap atau di... Catat menjadi di antara paling afdolnya salat lima waktu itu adalah salat maghrib karena tidak dikurangi sama sekali ya, roka jumlah rokaatnya baik untuk orang musafir ataupun orang yang mukim. Alasan kedua, fatah biha salat lel wa khatama biha salatan nahar. Salat maghrib ini menjadi salat pembuka. Dari salat malam, penutup dari salat siang di sholat malam dibuka dengan sholat maghrib sholat siang ditutup dengan masuknya waktu maghrib faman sholat maghribah wa sholat ba'daha rak'aten maka siapa orang yang sholat maghrib dan sholat setelahnya sholat maghrib rak'aten dua rakaat. Dan Allah Azza wa Allah membangunkan untuknya kau selain Jannah dua istana di surga. Ibarran siapa yang sholat maghrib dan sholat setelah sholat maghrib dua rakaat dibangunkan oleh Allah untuknya dua istana. Ada orang sepanjang hidupnya ngontrak tidak bisa. Ngontrak nggak mampu, tinggal di rumahnya mertua, tinggal di rumahnya orang tua. Kalau ngontrak nggak mampu, apalagi beli, tanahnya bangun atau beli rumah. Kan gitu ya. Atau ada orang punya mau rumah, tapi dari warisan. Ngerenovasi sulit. Karena gak punya duit Bagaimana dia mau Mempercantik dan memperindah Rumahnya Ada orang Punya duit Tapi punya sangkutan banyak Sehingga untuk Mau ini mau itu dia Kesulitan karena memiliki sangkutan yang harus Diselesaikan nah, Harus diselesaikan Maka berat Baginya, untuknya, atau ada yang punya duit banyak, nggak memiliki sangkutan, sehingga dia beli tanah sini, beli tanah situ, beli rumah sini, dan beli rumah di situ, tapi untuk membangun seperti istana kesulitan karena lokasinya butuh tempat yang besar, yang luas, bangunan yang... Mewah, serba mahal, peralatan rumahnya mahal, catnya, dan yang lain sebagainya, kemudian halaman taman tentu sangat indah, dan itu orang bakal pasti berpikir butuh pembantu. Untuk ngurusi tukang kebun dan yang lain sebagainya, lah istana itu kan isinya serba mahal. Kemudian, masing-masing tempat ada pelayannya: tukang masak sendiri, tukang cuci baju sendiri, tukang sapu-sapu sendiri, tukang kebun sendiri, jaga pintu sendiri. Yang ini sendiri, yang itu sendiri, loh itu biayanya harus kelihatan, ya. Jadi orang sekaya apapun untuk buat istana berat, kalaupun ada itu karena turun menurun. Ya. Walhasil ini kita yang nggak mampu beli tanah atau beli rumah atau bangun rumah ngerenovasi rumah, tapi kita bisa memiliki istana bukan istana di dunia. Yang mungkin kena gempa ada gopelnya, ada cuilnya, ada retaknya. Masih ada ketakutan sehingga perlu lari keluar dari istana tersebut. Mungkin kalau banjir bisa masuk. Sehingga bahkan sebagian istana itu adanya di gunung. Kenapa? Kalau banjir aman. Sampai dibuat seperti itu kalau banjir aman karena takut tuh. Di atas ya juga nggak aman. Misalnya gempa atau semisalnya akan mengkhawatirkan juga. Walhasil istana di dunia walaupun sangat mewah, sangat indah, tapi masih ada ketakutan. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi ini dibangunkan oleh Allah istana untuknya Yang bangun bukan arsitek Yang bangun bukan tukang Tapi Allah yang membangunkan untuknya Di mana dibangunkan oleh Allah? Di surga Bukan satu, dua Karena apa? Setelah sholat maghrib Dia sholat sunnah dua rokaat Jadi setelah sholat maghrib Sholat sunnah dua rokaat dibangunkan oleh Allah untuknya dua istana di surga. Berarti sama dengan apa? Perokaat satu istana, dua rokaat dua istana. Tapi di sini ada keraguan oleh perawi. Yang mana dikatakan la adri min zahabin Aku nggak tahu istana itu terbuat dari perak atau dari emas. Jadi berarti ada apa? Ada yang disampaikan, tapi Prowi ragu. Yang disebutkan itu istana di surga dari emas atau dari perak ragu rawinya. Walhasil hasil istananya itu penting pasti. Kalau dibangunkan istananya pasti. Tapi terbuat dari perak atau emas prowinya ragu. Nah. Itu yang sholat setelah maghrib dua rakaat. Waman sholat ba'daha arba'a roka'atin Barang siapa yang sholat setelah maghrib Arba'a roka'atin empat roka'at Ghafarallahu lahu dhamba isrina sanatan atau Awkala arba'ina sanatan Allah mengampuni dosanya selama 20 tahun Atau 40 tahun jadi ada keraguan dalam perawi. Perawi ragu 20 tahun atau 40 tahun. Jadi yang sholat setelah maghrib 4 rakaat diampuni dosanya 20 tahun atau ya, 40 tahun dengan keraguannya si perawi. Lah ini menunjukkan ampunan itu lebih istimewa dari istana. Bukan istana lebih mewah dari ampunan Tapi ampunan lebih istimewa dari istana Paham ya Oh enak istana Rono rakaat cukup untuk istana itu keliru Ampunan ini lebih istimewa Makanya disebutkan oleh Rasulullah lebih banyak dari Yang dua rakaat tadi itu Dua rakaat dapat dua istana Empat rokaat cuma dapat ampunan Kayak-kayak ampunan Kecil Istana lebih besar, enggak Ampunan itu lebih besar ya, Jadi ngejar ampunan itu lebih baik Daripada ngejar istana nah, Ini empat rakaat Setelah sholat maghrib Diampuni dosanya selama 20 tahun Atau keraguan dari prawi Dikatakan 40 tahun Kemudian Warawat Ummu salamah Umm Salamah meriwayatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. qala bahwa Nabi bersabda, "Man shalla raka'atin ba'dal maghrib. Barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, adalah ibadah sanatin kamilah au ka'anna qadar menyamai ibadah setahun sempurna di salat sunnah setelah maghrib 6 rakaat itu menyamai ibadah setahun sempurna untuknya ibadah setahun itu berarti Bulan Dhul Hijjah dia haji Bulan Ramadan dia puasa Kemudian zakat Kemudian puasa-puasa sunnah yang ada dalam satu tahun Seperti Ayamul asr Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah kemudian Tasu'a Asyura Nisfu Sa'ban dan yang lain Sebagainya atau puasa di ashulur Hurum Puasa ayam bid, ayam sud Dan yang lain sebagainya Dianggap ibadah Menyamai ibadah setahun sempurna Berarti malamnya dihitung bangun Walaupun ngiler terus ya. Paginya dihitung Menjalankan ibadah Menghindar dari kemaksiatan Kemungkaran Dengan sholat enam rokaat Setelah maghrib menyamai ibadah setahun atau kaan lailatul qadar seakan-akan ia sholat di malam lailatul qadar seakan-akan ia sholat di malam lailatul qadar nah, kita ketahui ibadah di malam lailatul qadar itu khairun min alfi syahr lebih baik dari seribu bulan berarti 83,4 bulan 83,4 bulan 83 tahun lebih banyak lagi nih kalau kita seperti dicatat atau dianggap seperti sholat di malam Lailatul Qadar berarti keutamaan kemuliaannya tidak hanya menyamai ibadah setahun sempurna tapi dianggap kita beribadah 83 ,4 tahun 4 bulan itu bukan waktu yang sedikit mungkin usia kita nggak sampai seperti itu mungkin 70 tahun itu mentok nah, yang hadir ini mungkin yang 70 tahun satu dua orang tok kok. lainnya di bawah itu semati apa oh orang sendirung rapi mati di sini membosok pos durung rapi mati di sini tidak tahu wallahu a'lam yang jelas ada lah nah, seperti itu apalagi loh tapi dengan enam rakaat setelah sholat maghrib kita mendapatkan kemuliaan mendapatkan pahala seperti ibadah atau sholat di malam lailatul qadar yang keutamaannya itu khairun min al fisharin. enam rakaat tuh loh anggap per dua rakaat itu enam menit anggap 6 menit berarti cuma 18 menit toh. 18 menit dalam waktu satu hari satu malam yang kita miliki mendapatkan kemuliaan yang sangat besar karena itu sangat rugi kalau meninggalkan ibadah di antara maghrib dan isya nah, adalah a, a, adalah riwayat lain lagi An Said bin Jubair an Thauban Sa'id bin Jubair dari Thauban berkata Ya nah, ada riwayat lain setelah hadis yang tadi di atas tadi ya. Hadis yang di atas seperti ibadah setahun atau seperti salat di malam Lailatul Qadar ada riwayat yang lain mengatakan dari Ibnu Majah uh, Rawahu dan Ibnu Majah man shalla ba'dal maghrib sitt raka'at lam yatakallam fi ma bainahunna barang siapa yang salat maghrib setelah maghrib enam rakaat tidak berbicara di antara 6 atau di antara maghrib dan 6 ini maghribnya kemudian enam rakaat dia tidak berbicara ya, nah, di antara semuanya ini Adal ibadah sintai asharosanah menyamai pahala ibadah 12 tahun. Kalau tadi setahun atau seperti sholat di malam lailatul qadar. Kalau ini enggak enam rakaat, kemudian tidak berbicara sampai melaksanakan enam rakaat, ini menyamai pahala ibadah 12 tahun. kalau kita seminggu aja melakukan seperti itu, 12 kali seminggu, Hah? berapa? 12 kali 7 berapa? Delapan hm? Hah? 84 tahun seminggu itu mau sholat kuat meneng, mari maghrib, kemudian sholat enam rakaat meneng gak kuat masa ada yang anu seperti ibadah 12 tahun ada yang mengatakan seperti yang di atas karena usulah lailatul qadar seakan-akan ia salat di malam lailatul qadar dari hadisnya ibnu abbas man salat arba arokaatin ba'dal maghrib kau bela anjukan lima ahadan badan siapa yang salat empat rokaat setelah maghrib sebelum ia mengajak seseorang berbicara. Ini setelah salat maghrib dia salat empat rakaat sebelum mengajak seseorang pun untuk berbicara. Lahu fi Diangkat untuknya fi Jadi ditempatkan di tempat yang sangat tinggi Tempat yang mulia Wa laylatul qadar Bil masjidil akso. Selain dia ditempatkan di iliyin Tempat yang mulia, tempat yang istimewa seperti ia mendapatkan malam lailatul qadar dan dia berada di Masjidil Aqsa. Tempat itu menambahkan kemuliaan ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Ini tempat berbeda dari tempat yang lainnya. Memiliki kelebihan dari yang lainnya. Makanya kalau kita nazar di salah satu tempat ini nggak bisa kita gantikan di tempat yang lain. Tapi kalau kita nadar etikaf di masjid istiqlal nah, diganti di masjid sebelah ini jadi nggak harus di istiqlal. Nadar di masjid akbar misalnya diganti di masjid jamek misalnya cukup. Tapi kalau kita nadar di masjidil haram diganti di masjid nabawi nggak bisa diganti di Masjidil Aqsa nggak bisa. Tapi kalau kita nazar di Masjidil Aqsa, kita ganti di Masjid Nabawi boleh. Kita ganti di Masjidil Haram boleh. Karena apa? Tingkatannya lebih tinggi. Ya. Kalau kita nazar di Masjid Nabawi, kita ganti di Masjidil Aqsa nggak bisa. Kenapa Tingkatannya lebih rendah. Tapi kalau kita ganti di Masjidil Haram bisa. Nah, berarti tiga masjid ini berbeda dari masjid yang lainnya. Nah, lah tempat itu dapat lebih meningkatkan apa yang kita dapat dari pahala, dari kemuliaan. Lah ketika dia sholat empat rakaat setelah sholat maghrib tanpa mengajak seseorang pun berbicara, selain dia ditempatkan di tempat yang mulia dan istimewa, dia seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Said bin Jubair dari Tauban berkata Rasulullah SAW bersabda Man akafa nafsahuma bainal maghribi wal isya fi masjid jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw qur'anin kana haggan ala Allah an yabniya lahu Qasraini fil jannah Masiratu kulli qasrin min huma mi'atu am. Wa yaghrisa lahu bainahuma ghirasan law tawafahu ahlul dunya lawasi'ahum. Barang siapa yang mengik, men, apa, men, mengiktikafkan dirinya Mengiktikafkan dirinya antara Maghrib dan Isya di masjid bersama-sama dua orang, tiga orang, lima orang, enam orang misalnya mengiktikafkan dirinya di masjid bareng-bareng antara maghrib dan isya. Lah selama itu antara maghrib dan isya ini lam yatakalam tidak berbicara illa bisolatin kecuali dengan solat, solat dan solat, dan solat Al Quranin atau Quran, solat, Quran. Ya. atau Quran, Quran, Quran atau sholat Quran. Ya. Jadi pembahasannya itu kalau nggak sholat ya Quran, Al-Quran antara membacanya atau mempelajarinya antara maghrib dan isya tidak berbicara loh ya kecuali sholat Quran. Nah. Bukan karena masih ada waktu isya Nangburi, gorengan, ladas. Nah atau karena omong-omongan ngomong ambek nyingit sekiranya agak ya, gitu, tak jopo misalnya ya, dipikir buta yang lihat ini Tidak ya, ndak ngerti triknya maling ya, maling jangan dimalingi maling itu ngerti triknya maling ya, nah, misalnya rugi nih kehilangan ini Apalagi nggak di musola. yang di jaga aja kayak gitu, apa menengok gini, tambah. Musola turu-turu nih barang. Lah, ini tidak berbicara antara maghrib dan isya, kecuali sholat Quran. Karena hagan Allah Taala an yabni alahu gasrain fil jannah pasti Allah akan bangunkan untuknya dua istana di surga. Nah, ini dengan Rasulullah dengan mengakikan karena hajar Allah... jadi sudah pasti sudah pasti dibangunkan oleh Allah untuknya dua istana di surga. Nah istananya masih minumami atau am. Jarak antara istana satu ke istana dua itu seperti perjalanan 100 tahun. Nah, perjalanan istana satu ke istana dua itu jaraknya seperti perjalanan 100 tahun. Jadi kewedi istananya ini. Istana satu dengan istana dua ini bahwasa. Nah, bahasanya orang Indo Jawa kan itu kuasa. Nah, kalau bahasanya orang Betawi gede banget. Nah, di banget ini. Ya. Nanti kalau punya satu mojo sehari ini aja. Aduh. Nanti mau sana kesel ini. Padahal cuma kiluan ini. Cuma kiluan. Lah ini seperti perjalanan 100 tahun jaraknya. Nanti mau beli. Dengan apa coba? Kerjol. Walaupun pangkat tinggi. like burungnya Cino. Ya. Ya sampai buyutan nih iku nasibe. Nasibnya seperti itu, sampai buyutan nasibnya seperti itu, enggak mungkin berubah. Kan gitu. Atau kerjanya is campur haram-haram Mulai isu bengi, isu buka sampai bengi. Ndak jadi apa-apa, ngono iku tok Loh ya apa mau beli satu kota coba Untuk beli satu kota Tidak mungkin sudah Lah ini surga Di surga istana lagi untuknya Hanya dengan apa Ibadah antara maghrib dan isya Iktikaf di masjid bareng-bareng Tidak berbicara kecuali Sholat Quran, sholat Quran Dikasih oleh Allah Istana di surga antara istana satu ke dua seperti perjalanan seratus tahun. Kemudian Waya salahu bainahuma gerasan kasih taman sama Allah antara istana satu ke dua ini ada taman bukan bangunan toh ndak taman halaman yang luas luas bahkan apa ahlu dunya lawasi aum kalau penghuni dunia penghuni dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman keliling di halamannya cukup semua lo ya bukan gantian, bukan antri, ya, bukan antri, tidak ada kerumunan di situ, tidak ya, ada masalah, tidak ya, perlu masker, ya. uh, muter semua lo ya bareng-bareng masuk ngelilingi cukup penghuni dunia semuanya lo ya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kalau berada di tempat itu di halamannya bukan istananya di halamannya ya, keliling muter ngumpul semuanya di situ cukup sebayang nois hayalois ha? hayaloh urunono betung turunan ketuku tanah sak mojosari perat ya. ini tidak hanya dengan waktu yang singkat Mari-mari baca Quran Sholat, zikir Atau yang diceritakan itu Aulia Intinya akhirat lah Kosong dari urusan Dunia Akan mendapatkan kemuliaan Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah bersabda Man roka'a roka'atin Ma bainal maghrib al isya' Banallahu lahu gasran fil jannah Barang siapa yang sholat 10 rokaat Antara maghrib dan isya Dibangunkan oleh Allah untuknya Satu istana di surga 10 rokaat Sena Umar bertanya kepada Rasulullah Izan tak suruh ya Rasulullah Kalau begitu istana kita banyak ya Rasulullah Jadi Pertanyaannya Sena Omar ini Cukup tak Kalau ini dibangunkan istana Itu dibangunkan istana Itu dibangunkan istana nah, dan dia melakukan bukan hanya satu hari, tapi berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Berarti kan dia punya banyak istana, cukup dah. Nah, kiranya itu nanti di surga cukup dah. Kalau ini dibangunkan istana, ini dibangunkan istana, ini dibangunkan istana. Katanya Allah, katanya Rasulullah, Allahu akthar wa Afzal, Alkalla atyab Allah maha besar. Ya, Allah maha besar. Nah, tentunya kalau Allah itu maha besar bisa mewujudkan apapun yang diinginkannya. Nah, kalau tempat, oh jadi wis mikir. Telo eh? on hmm. dewi enggak, enggak usah mikir-mikir sampai jebol, ndak mungkin nemu itu. Ya apa? Kita ngitungnya dengan apa? Dengan yang di dunia. Dunia itu kan kalau kita beli tanah itu kan segini. Masa kita bisa cukup kalau untuk bangun? Nah, kalau nanti ini beli tanah juga Kan entek tanah nih Terus nang dimeneng Kan gitu Dahalan kok ditutup Kayak bangunan Dan lain, -lain sebagainya nah, Itu kita ngitungnya dunia Tapi akhirat itu beda lagi nah, Beda lagi Ada lagi Adisnya Rasulullah yang menjelaskan tentang caranya Sholat Yang disebutkan nah, Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi saw bersabda barang siapa yang salat maghrib berjamaah salat maghrib berjamaah kemudian setel, sholat salat setelah maghrib dua rakaat tidak berbicara di antara maghrib dan dua rakaat ini sedikit pun tentang urusan dunia lalu di dalam rakaat pertamanya ia membaca fatihah dan sepuluh ayat dari surat Baqarah dua ayat dari pertengahan surat Baqarah pertengahan itu berarti wa ilahu kumila wahid La ilaha illallah wa rahmanur rahim Inna fi khalki samawati wal ad Seperti doa tidur Dalam doa tidur ini ada Wa ilaha hukumila wahid La ilaha wa rahmanur rahim Inna fi khalki samawati wal ad Kemudian Kul wallahu ahad 15 kali Kita ulangi ya Rakaat pertama fatihah Kemudian 10 ayat Dari surat Baqarah 2 ayat pertengahan surat Baqarah yaitu wa ilahu kumilah wahid la ilaha illallah rahim inna fi khalki samawati wal ard kemudian 15 kali surat al ikhlas kul wallahu ahad kemudian ruku sujud bangun di rakaat kedua baca fatihah ayat kursi dan dua ayat setelah ayat kursi dua ayat setelah ayat kursi ya. uh, ikrah hafidin kata sama Allah waliuladina amanu sampai ulah ikas habunar humfiha kalidun kemudian tiga ayat terakhir dari surat al baqarah yaitu lillahi ma'fi samawat wa ma fil art sampai akhir kemudian keluar wahat lima belas kali ya. rakaat kedua setelah fatihah ayat kursi dan dua ayat setelah ayat kursi kemudian tiga ayat terakhir surat Baqarah 15 kali dari surat Al-Ikhlas ya. itu caranya jadi disebutkan di sini oleh Anas bin Malik wawasofa min wabi hadith ma anil hasr jadi kemuliaannya itu sangat banyak nggak bisa dihitung sudah katanya Imam al -Wazali wasofa min sawabi fil hadith ma anil hasr seperti yang diriwayatkan di dalam beberapa kitabnya ada cara yang lebih mudah lebih mudah lebih simpel Kurzu bin Wabiroh ini termasuk wali abdal Kuruz bin Wabiro termasuk Wali Abdal pernah ngomong kepada Khidir alaihissalam alimni syai'an a'maluhu fikulela ajarkan kepada aku satu amalan yang akan aku lakukan setiap malam satu amalan aja ajarkan kepada aku yang aku akan lakukan setiap malam diajarkan oleh Khidir kalau kamu sholat maghrib maka sholatlah setelahnya sunnah ya sampai waktu isya tanpa kamu mengajak berbicara seseorang pun fagum ila waktu salat isya musallihan kamu salat sampai maksudnya isa isya artinya apa nggak berhenti dari salat tanpa berbicara kepada seorang pun ya. lah fokus dalam salat kamu salamlah dari setiap dua rakaat jadi dua rakaat salam dua rakaat salam Nah, bacalah di rokaat pertama setelah fatihah kudulah wahat tiga kali. Nah. Rokaat, setiap rokaatnya itu bukan, bukan bukan rokaat pertama setiap rokaat setelah fatihah kudulah wahat tiga kali. Nah. Kalau sudah selesai pulang ke rumah. Jangan berbicara kepada seseorang pun, baik di jalan ataupun di rumah. Sholat dua rakaat lagi, baca fatihah, baca kulullah ahad tujuh kali setiap rokaat kalau di masjid atau musolanya dia membaca fatihah kulullah ahad tiga kali pulang tanpa berbicara kepada siapapun salat dua rokaat setelah fatihah kulullah ahad tujuh kali per rokaatnya kemudian sujud setelah salam beristighfar tujuh kali setelah salam beristighfar tujuh kali, lalu membaca subhanallah alhamdulillah sujud setelah salam akbar ya. jadi setelah salam sujud walau seperti sujud syukur gitu. ya. jadi setelah salat sunnah dia sujud walau sujud membaca istighfar tujuh kali di dalam sujudnya bukan dalam sholat ya sujud di luar sholat ini membaca istighfar tujuh kali kemudian subhanallah alhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar wa haula illa tujuh kali kemudian angkat dari sujud duduk mengangkat kedua tangan dengan membaca ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahal Awalina wal akhirin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ya ya rabbu ya rabbu, ya rabbu. Ya rabbu Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian berdiri. Mengangkat kedua tangan. Wa'du doa. Maka bacalah doa ini. Sumanam. Kemudian tidur. Menghadap kiblat dengan lempeng. Salawat kepada Nabi selalu bersolat haktar Sampai tidur kebawa tidur ya sampai gitu. Fagul tu lahu ohib ant tak lama ni miman sami tahada. Akhirnya katanya kurus bin Wahabiro, aku ingin tahu siapa yang mengajarkan kamu atau memberitahukan kamu tentang ini. Dari hmm. siapa kamu dengar ini? Akhirnya katanya Khidir, ini hadir tu Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Aitu doa wa ohiya ilaihi bihi. Aku ada bersama Nabi Muhammad ketika diajarkan doa ini dan diwahyukan kepadanya. indahu, aku bersamanya saat itu. Fata'alam tuh miman ya, aku mempelajarinya dari yang mengajarinya. Lah doa ini dikatakan siapa yang membaca susungnya doa ini dan sholat ini siapa yang merutininya merutininya dengan Keyakinan yang bagus Dan niat yang benar Akan melihat Rasulullah SAW Dalam tidurnya sebelum ia mati Ia bisa bermimpi Tidak bertemu Rasulullah sebelum mati Dan itu telah dilakukan Oleh sebagian orang Bahkan Faroah Anahu tikhla jannah Sampai dalam mimpinya Ia dimasukkan ke surga oleh Allah al ambia Dan melihat dalam mimpinya itu atau di surga para nabi bahkan melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wakalamahu wa mau Rasul mengajak berbicara dan mengajarkan kepada dia lah salat apa itu nah, salatnya dinamakan dengan salatul awabin salat awabin sebagaimana Nabi bersabda man salama bainal maghrib wal isya fadzalika salatul awabin katanya Rasulullah siapa yang sholat antara maghrib dan isya maka itu adalah sholat awabin nah, ringan ya cuma dua rakaat rakaat pertama fatihah eh, perakaatnya fatihah kemudian tiga alikhlas pulang fatihah dan tujuh kali alikhlas kemudian setelah salam sujud membaca istighfar tujuh kali Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa quwwata tujuh kali. Kemudian memangat bangun dari sujud, ya, mengangkat kedua tangan dengan ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya ya al awwalina wal akhirin, ya rahmat dunia wal akhirah wa Ya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, terus baca doa ini, kemudian berbaring dengan lempeng yang kanan menghadap kiblat, Sholawat kepada Nabi sampai tertidur, nah, dan itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. <tik> موالاه حزب اصبح الشك مالجوا غريق ببهر الجهل مشف على الردى مطالبه تحت الثرى وما ارى الحق بين الناس قد صار خافيا وقد درست أعلامه ومسالقه أرى مربع الأحباب قد ظل خاويا وفرقه فرسانه وعواتقه فلله ما هذا الذي قد لكيته مَعَرَّةُ دهر واتئتني سنابكو أنادي كريبا كسبته حظوظه وعدو بعيدا آصرته مَهَالِكُهُ فهذا غريق والأخير مثبت وأيهما تختاره وتماسكه وما أنا بالمختل زهوا بنفسه ولكنني أهوى الجميل وسالك أحن إلى العليا وقد حال دونها فوارث سلطان الهوى وفواتقه ومن يبتغي الامر النفيس بنفسه يخاطر دون الملك يلقى معارق الم الم عصبه هاشميه لنصرة دين الله رغما لا في وقوموا بعون الله قوم واحد لهدق حجاب باء بالفوز لقد آن صبح العدل ينشق فجره وقد حان ليل الجور ينزح حالق بطلعة ابن المصطفى علم الهدى حليف التقى خير الأنام وناسقه محمد المهدي خليفة ربنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكه كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه والحمد لله رب العالمين على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وكرابات لنا في ديننا مع كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أدقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون وافر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من الى الحك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسأل برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا اعلم بحالاتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انختياتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك والحقني بأصفياك اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب الأزل فالديك وصلى الله عليه وسلم قول أكبر وصلى الله عليه إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجمع على الصالحين والشهداء المقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلدي مجمع المصنف الكتب النافعة خصوصا الروك الإمام وجد الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ومشايخه ومتلمذيه المحبين ومن أتقن به

أن الله يغفر له ويرحمه ويعافي ويعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ولهذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من صلى ولا من حيوان وعلى من مشرك وما قصصنا وما طلبوا ولا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذريه واجعل الحاجات كلها مقضيه كل ديني ودنيويه واخرويه بجاه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين